Terbangkan aku bersama laut biru. Eh, sumpah guys, poni aku kependekan. Hai semuanya, selamat malam. Hai guys. Guys, posisinya kayak agak berubah gitu ya. Jadi kayak ya pokoknya aku lagi di lantai, aku lagi duduk di lantai karena aku mau coba ya kita pindah. Sabar. Guys, lighting sini aman kok. Yaudah kalau gitu kenapa nggak di atas aja? Oke, kita pindah ke atas. Aku lagi makan. Hai semuanya, jadi aku lagi ngulik gitar. Gimana salah kostum? Makan bawa gitar jadi, ceritanya itu aku lagi ngulik gitar. Aku lagi ngulik, guys sumpah ternyata gitar klasik tuh susah banget. Aku bisa kok, aku bisa. Nugas ditemenin. Kalian juga lagi nugas. Oh, aku ngerasa aku jelek kalau di atas. Aku ngerasa aku lebih cakep di bawah. Oh iya, betul guys, aku habis potong poni. Terus kayak kayaknya kependekan. Jadi ya udahlah ya. Aku baru pulang latihan. Jadi tadi itu ngapain? Guys, enakan di bawah, guys. Di bawah aja ya. Kita di lantai aja. Aku lagi mau ngemper. BTW siapa di sini yang matanya minus? Aku. Guys, aku udah minus. Jadi mata kiri aku itu kok dia miring ya, guys ya. Guys, kalian miring enggak, guys? Kok miring sih? Minus, miring nggak? Tapi kayak ketinggian gitu ya. Nggak usah pakai ini. Kita pakai botol minum. Oke, apa itu? Halo bro, hai bro, apa kabar? Aku lagi makan sih guys, sumpah. Aku ini benar-benar baru banget makan sih. Jadi kalian jangan berspekulasi kalau misalnya aku makan mie terus. Enggak, ini beneran aku baru banget makan mie, baru banget. Kok dia tampilannya kayak gini ya, kayak agak aneh gitu ya. Efeknya agak nggak cocok aja aku. Niat aku baru potong poni. Mie apa yang manis? Apa sih mie yang pedes? BTW aku pengen cerita. Hari ini kegiatannya tadi aku kuliah, habis dari kuliah aku lanjut latihan, lanjut ke teater. Besok aku nggak teater, aku pengen banget teater, aku pengen Ramune. Udah lama gak Ramune, besok kuliah gak iya. Cuman siang sih, jadi aman. Apa siapa di sini yang belajar gitar klasik? Kayak, bro,
lu bantuin gue. Lu bantuin gue. Ah, betul udah pada tahu kan kalau aku minus. Kan bisa lihat kacamata baru aku tuh cumong ya guys ya. Kayaknya tuh biar apa sih? Makasih tapi ya Kak. Suaranya mencekam. Aku kiri aku 1,5, sini aku 0,5 dan aku dua-duanya ada silinder. 0,5 setengah-setengah. Dua-duanya silinder setengah-setengah. Dan kayaknya kacamata aku ini kayaknya aku enggak ngerti tapi aku pusing banget kayak tinggi banget aja gitu. Wow, kalian semua jernih sekali. Wow. Wow, amazing. Perbedaannya kayak wow. Aku kayak gini guys, kacamata ya jangan katain aku. Cuma aku emang kemarin agak buru-buru milih kacamatanya, frame-nya jadinya kayak agak kurang cocok sebenarnya ya. Jadi, tapi ya udahlah ya. Aku jadi kayak ngerti, yaudahlah ya, lucu-lucu aja ya. Papaku juga kayak ngomong gitu kan, kayak ih frame-nya kenapa begitu? Terus kayak ya udah orang aku belinya sendiri. Alicia juga minus guys, sumpah deh. Sumpah nih agak pusing sih di aku kayak lebih memilih untuk tidak pakai kacamata daripada pakai. Dan kayaknya aku bakal nggak bakal sering pakai. Sebenarnya tuh aku belum ada keluhan gitu loh. Aku kayak belum merasa kayak aku butuh kacamata, pandangan aku tuh masih jelas banget. Cuma takut aja yang kata orang-orang kalau misalnya minus habis itu nggak pakai kacamata nanti bakal makin parah gitu kan katanya kan. Suaranya mendem cil. Alah gimana dong? Oh gini mendem gak? Gini mendem gak? Mendem gak kalau kayak gini? Digantung aja HP-nya. Nah aman, aku pengen makan dia guys ya. Gak enak, gak kebiasaan. Aku bener-bener baru banget makan mie. Sumpah. Kamu kapan UTS? Masih lama kayaknya. Aku pengen ngelap hidung. Sabar ya. Nah. Ah, makan wortel. Sumpah aku tuh suka wortel. Aku makan wortel guys. Emang kan gak setiap saat. Terus ya guys, aku tuh sengaja milih kacamatanya yang ada iniannya biar bisa di-adjust di hidung aku. Hidung aku pesek banget soalnya, jadi takut dia jatuh kan kalau pakai kacamata yang lain-lain kan. Jadinya makanya aku pakai cari yang begitu. Kalau enggak aku sekarang pakai kacamata jatuh-jatuh. Kok kumisan? Iya lagi ya, kumis aku tuh kayak makin terlihat gitu loh, kayak kenapa dia numbuh? Apakah emang seharusnya dia numbuh? Aura wibunya kuat. Ya udah sih, emang ember. Om. Nah ini karena kayaknya potongan poni aku juga. Iya banget. Sabar. Jadi malu. Kan aku jadi malu. Kenapa sih kalian? Sumpah digerai itu malah. Enakan gak pakai guys. Sumpah enakan gak pakai kacamatanya. Kayaknya besok aku pengen ke konternya lagi. Abis itu kayak pengen ganti kaca deh. Wih, ada burung. Ada pencuri mic guys, itu enggak ada, itu aku bukan
bukan apa-apa ya guys ya, itu bukan black campaign, bukan, itu emang akunya bodoh, aku ngambil mic, aku nggak balikin mic, maaf ya. Iya sumpah itu parah banget sih. Aku kayak pas turun, aku turun santai kan, terus kakak staffnya tuh yang di balik pintu sebelah, aduh cintaku, kakak staffnya tuh yang di pintu sebelah sana tuh belum sadar kalau misalnya aku bawa mic. Nah terus pas aku udah turun tangga kan, dia tuh kan turun tangga ya, abis itu dia yang teriak dari sebelah kanan, elah mic-nya, masya Allah guys, aku tahu guys aku sepanik apa guys, aku bener-bener lari, abis aku naik terus kayak, kak mic-nya di aku kak, terus kayak daripada kakak-kakak sampai yang keluar kayak ya udah lebih ke aku, jadi itu no gimmick-gimmick ya, itu emang aku bodoh. Scam beneran, kocak. Terima kasih. Asik, tuan muda sudah datang. Bos besar. Makasih, Bang. Nyanyi dong. Iya, aku pengen nyanyi. Aku lagi pengen nyanyi. Enggak, sebenarnya aku lagi pengen ngulik. Guys, sumpah ya. Gitar klasik. Siapa yang belajar gitar klasik di sini? Kata aku mah kalian diberi kalian. Ih, sumpah gak enak banget pakai kacamata ya. Ih. Ini kayak silindernya ketinggian deh. Kok fales? Sabar guys, ini false guys. Kayak wibu. Ya udah kan aku pakai kacamata bukan buat begayaan. Kenapa kalian ini kan juga aku lagi belum make up. Aku kan belum siap-siap. Tolong jangan. Guys, demi apapun HP-ku 8%. Nanti kita pindah ke ini aja ya, ke showroom kalau HP-ku mati. Aku ada tempat ini gak ya, gitar tune. Ayo WhatsApp Duta Ing. Guys gak boleh ngomong. Minimal 44, maksudnya 44 apa? Tuh false, sabar ya. Ngupil. Ya mulai sekarang aku akan jaga image asik. Baru ngomong jaga image tapi sambil ngupil. Apa sih? Okay, first timer. I never played guitar asik. I want to improve my skill. Skip to tuning. Tuning. Hello. That's not track. Okay. Continue. Enggak dong. Aduh. Not now. Muka aku jelek banget tuh biasanya kalau lagi main gitar, sumpah.